SMP Negeri 1 Bunga Mayang. Selamat datang yang merindukan SMP. Bikin anu ya. SMP kita ini, bapak security kita, mantan rumah bapak Jul karena inhiban. Office. Nah, ini adalah lapangan basketnya. Ini tempat upacaranya di sini buat teman-teman yang merindukan SMP Negeri 1 Bunga Mayang Mulyorejo. Nah, ini kantornya. Ini legendaris sekali ya sekolahnya, kan udah lama sekali. Nah, ini perbedaannya ada musola sekarang. Kalau dulu belum ada ini. Musola di upload ini mah tekok di yang merindukan SMP Negeri 1 Bunga Mayang, simak terus videonya. Nah, yang sebelah sana dulu perpustakaan itu ya. Kalau ini aula kita, kalau itu baru yang sebelah sana, karena dulu belum ada. Nah, itu toiletnya pas lurus. Ini penampakannya musola kita, kalau dulu belum ada ini. Nah, ini lapangan basket, tempat upacara di depan sini. Nah, pasti banyak nih yang merindukan SMP tercinta kita. Nostalgia. Wah, kalau sebelah sana itu baru, itu dulu belum ada ini sekolah yang sana. Kalau ini kelas 3 saya dulu di sini. Wah, dulu belum ada pohon sebesar ini, pemirsa. Ini aula. Nah, itu perpustakaan legendaris kita dulu. Nah, di sini nih ruang kelas saya dulu waktu kelas 3. Sekarang portal. Ini kelas 3A dulu sebelah sini, samping perpustakaan. Kita keliling.
Di sini kalau ini ruangan lama, ini dulu 2A nih, ini 1A nih sini. Nah, kok nggak ada ininya sekarang? Oh, diganti berarti. Kalau ini dulu kelas 1A. Nah, kalau ini baru. Banyak pohon nangkanya sekarang. Kalau zaman saya SMP dulu belum ada ini. Kelas ini baru ini. Nah, banyak makan nangka nanti yang masih sekolah. Kalau ini entah kelas apa nih, nggak ada. Oh, ini 9A tulisannya. Ini kelasnya pemirsa. Masih musim libur sekolah ini. Jadi agak kotor. Ini rak sepatu. Nah, itu penampakannya dari kejauhan sudah sana. Nah, ini ciri khas anak sekolah kayak gini nih. Ada tulisan-tulisan, nah, kan. Kita lihat lagi yang sebelah sana, pemirsa. Oh, ini ada sumur juga nih, kayaknya dulu ada nggak nih? Oh, ada ini sumurnya. Ini tiap kelas ada kerannya. Nah, ini ruang kelasnya. Kotor, wajar lah libur lama ini. Nah, ini toiletnya. Kita lihat toiletnya, pemirsa. Ini zaman saya SMP dulu belum ada ini. Wih, banyak buah-buahan sekarang, ada alpukat, ada jamaika. Nah, ini toiletnya. Oh, kantinnya sebelah belakang sana, pemirsa. Ini ada kelengkengnya. Nah, ini yang hobi loncat pagar dulu lewat belakang sini biasanya. Itu kantin pinggir sebelah sana. Pojok. Kalau di sebelah sini dulu emang kosong ya, tapi nggak ada pohon besar ini. Ada ngeri-ngerinya. Nah, itu kelasnya nih gede sekali nih ruangan sini. Sanggar Pramuka. Ruang OSIS. Ini pasti alumni sini banyak sekali. Nah, ini yang halaman tengah nih, pemirsa. Tepatnya di belakang kantor. Ini waktu perpisahan sekolah saya dulu di sini nih lokasinya. Lokasi acaranya. Nah. Tuh, wah, semakin luas sekali sekarang posisi ruangannya. Kita lihat, wah, sekarang banyak buah-buahnya, ada jambu, nangka, ada kelengkeng. Leren Pak Sugeng.
Laran. Nah. Ruang keterampilan. Dulu belum ada tulisan-tulisan kayak gini. Sekarang kemajuan zaman nih. Yang merindukan SMP Negeri 1 Bunga Mayang, Desa Mulyorejo, Kabupaten Lampung Utara. Simak terus nih videonya. Dulu kalian di kelas sebelah mana? Ada ruang kantin. Kantin room. Toilet wanita. Ini bekas rumah Pak Gari ini kayaknya dulu ini. Iya, sebelah sini rumahnya Pak Gari dulu ini. Nah, kantin legendaris ini. Bentuknya seperti ini. Kalau sebelah sini dulu tempat parkir sepeda ini, karena dulu nggak ada motor sih. Di sini parkir sepeda. Sekarang jadi kebun mangga. Kita lihat belakang. Kalau di sini dulu warungnya Ibu Rujito, istrinya Pak Rujito. Ini apa sebelah sini ya? Daerah sini loh. Nah, ini yang hobi loncat pagar belakang sini biasanya. Nah, ini kantinnya. Lumayan rapi lah. Karena udah di lantai itu yang pojok sana pas toilet yang tadi. Kantin tempat pembuangan sampahnya sampai penuh. Mungkin kesana lu curiga. Yang merindukan masa-masa sekolah di sini dulu, pasti banyak nih yang udah sukses lulusan sini. Bahkan ada yang jadi guru, jadi dosen, bahkan jadi anggota dewan, pasti banyak nih. Anggota DPRD ada lah. Masa yang paling berharga, harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, ini di sini dulu kelas 2D ini kayaknya, 2B. Ini sekarang jadi kelas 8A. Dulu seingat saya di sini nih, pas di pinggiran sini kelas 2B. Tempat pendaftaran ini kemarin. Ini sekarang kelas 2B atau 8B-nya pindah di sini. Karena dulu saya kelas 2A. Itu posisi di kelas ini saya dulu. Kan sekarang dituker sebelahan aja sih. Nah, kalau saya dulu hobinya di depan sini nomor 2. Sekarang kemajuan ya pemirsa. Ada tempat cuci tangan semua tiap-tiap kelasnya. Itu kan ada. Nah, ini halaman tengah nih yang sangat legendaris. Sekarang banyak nih tempat duduknya, ada nih dimodif. Wah, ini pohon ini dari saya kecil dulu ini sampai sekarang. Dibiarkan. Kalau ini kantor halaman belakang. Kalau dulu ruang komputer pojok sana belakang kantor.
Dulu zaman saya SMP kelas 1, gurunya Bapak Iwan. Nih kan pemirsa, sekarang dimodif tempat duduknya banyak ya. Kelas 8C. Oh, es ciri khas tulisan. Coba simak baik-baik yang merindukan sekolah di sini. Ini posisi di belakang kantor ini ya. Nah, kita lihat semakin ke sini. Nah, kan. Ini pas di pojokan kantor ini pemirsa. Nah, ini rak sepatunya. Kalau ini dulu, ini kan kelihatannya bekas jebol. Ini dari saya dulu nih. Ini kelas 9C. Ini tembok nih kalau nggak salah dari saya dulu nih. Bekas tambalan ini. Nggak dilepoh atau apa ini ya. Wow, plafonnya copot. Wah, sini yang sangat luar biasa. Halaman tengahnya ini loh, pohonnya bisa sebesar ini sekarang. Oh iya, dari tadi nggak ngeliatin yang rekam siapa ya, ini yang rekam pemirsa. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin dari Mulyorejo 2 RK 1 RT 7 Wai Abung 3 Lampung Utara. Kalau saya dulu kelas satunya di kelas 1E. Dulu masih siang berangkatnya. Wah, proklamnya. Ini kantornya nih pemirsa. Siswa-siswi dilarang lewat sini karena halaman kantor. Nah, pada gambar ini di sini. Nah, kita baca nih pemirsa. Tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Bunga Mayang. Nah, ini kita baca bersama ya. Oh, kepala sekolahnya sekarang Bapak Rohmadi. Nah, ini loncengnya nih. Bekas potongan rel kereta api. Teng 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 teng. Nah, ini penampakan belakang kantor nih. Wis, bagus sekali pemirsa sekarang SMP-nya. Nah, kalau yang ini dulu ini ruangan komputer di sini nih. Ruang komputer sekarang, woi, lantainya udah bagus, semakin bagus. Oh, sekarang apa ruang UKS ini? Oh, ruang UKS pemirsa, karena ada tanda ini. Ini sumurnya nih, tandon airnya di samping kantor.
silahkan simak videonya terus yang lulusan sini. Ini pasti banyak perubahan sekali nih. Nih pemirsa, sekarang tiap ini ada tempat cuci tangannya nih. Cuma hand sanitizernya belum ada mungkin karena libur ya. Ini tempat duduknya ini ada semua. Jadi anak-anak bisa ngumpul di sini. Ini halaman tengah buat nongkrong. Kita lihat dalamnya. Di sini ternyata ruangan komputernya pemirsa. Kalau gurunya nggak tahu siapa. Nah, ini ruang komputer. Loket pendaftaran jalur afirmasi. Ini bentuk ruangannya. Ayo ayo alumni SMP Negeri 1 Bunga Mayang yang kangen nih, silahkan kesini pemirsa. Ini maaf nih sebelumnya, HP-nya kurang sip karena HP saya jadul, jadi kualitas rekamnya ya sebatas ini. Ini sekali lagi ini ruang komputer. Sekarang banyak nih pohon-pohonnya, pohon nangka semua. Kalau yang belakang tadi ada alpukat, ada kelengkeng tadi ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ini tempat rak sepatu ini ya. Berarti masuk kelas ini harus lepas sepatunya. Ini tadi dicat Pak Sugeng. Ini tempat duduknya. Ini sengaja dimodif buat duduk anak-anak sekolah. Oh, kalau ini buat yang apa nih? Masa poli segini? Poli apa bulu tangkis ini? Nah, di area sini dulu waktu mau berpisahan ada ini di daerah ini lapangan sini pertunjukan sulap untuk menghibur anak-anak SMP. Wah, mantap sekali ini pemirsa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Nah, ini tong sampahnya. Tong sampah. Ini tetap ada keran ya, tiap-tiap kelas. Tempat duduk dimodif. Kalau ini kelas 9A, dulu nggak ada tulisan kayak gini waktu saya sekolah. Oh, wis, ada keterampilan siapa? Patung gajah. Nah, seperti ini kelas apa dulu? 1C ini zaman saya dulu. Ini persyaratan yang wajib untuk dibawa pendaftaran. Hari ini posisi saya medio ini tanggal 21 Juli 2020 ya pemirsa. Bapak Rohmadi. Sekarang ya biasanya ada kerajinan anak-anak
Ini foto di dalam kelas Musa. Ada jadwal piket. Sekarang dulu cuma tulisan tangan ini, sekarang ini ciri khas sekali ini, anak-anak sekolah ini. Ada kayak gini, ada ini, wes legend pokoknya. Ini penghapusnya nih. Pokoknya untuk anak-anak sekolah ini nggak seru kalau mejanya nggak ada tulisan-tulisan kayak gini. Nah, 30 Mei 2003 ini tanggal lahir apa-apa ya? Kursi-kursi aja keren ini, banyak tulisannya. Saklar lampu. Satu ruangan aja ada 4 ini lampunya. Ini tadi kelas 9A. Kita tutupkan pintunya. Ini yang bangunan sini zaman saya SMP dulu nggak ada ini pemirsa. Teman-teman semua ini nggak ada. Belum ada. Kalau yang ini juga masih baru nih kayaknya. Sanggar Pramuka dulu cuma ada berapa kelas ini. Nah, kita video dari sini. Ini yang merasa di sebelah sini dulu ini kelas 1C ini zaman saya dulu. Posisinya belakang kantor, dekat halaman tengah ini. Nah, di sini. Sekarang terasnya aja udah bagus nih, dari lantainya udah bagus. Terus tiang-tiangnya ini banyak, plafon. Rapi lah sekarang. Itu yang arah sana. Mentok sana dulu tukang kebun yang nempati Pak Gari namanya. Sekarang udah nggak tempatin lagi nih. Kalau yang itu legend itu. Samping perpustakaan kelas saya dulu kelas 3A di sana. Kelas 3A, 2A, 1A sini. 1, 2, 3. Sana perpustakaan. Sampingnya sini lagi aula. Kalau yang itu masih baru dulu waktu saya di sini belum ada itu bangunan itu. Siapa nih yang merindukan SMP sini ya? Cuma terus ini ruang apa ya? Kok ada tempat tidurnya juga itu? Apa ruang UKS juga? Guys, kembali lagi nih toiletnya lagi pemirsa. Nah ini. Kalau yang itu aula. Ini penampilan belakangnya. Oh, zaman saya dulu tembok ini kecil ini belum ada. Ini yang sambungan ini ke sini ini belum ada ini. Jadi langsung los zaman dulu. Kita pulang lagi lewat sini. Video ini untuk kenang-kenangan lulusan SMP Negeri 1 Bunga Mayang. Seperti inilah kondisinya saat ini. Wih, nangkanya banyak pemirsa. Kita lihat nggak apa-apa ya. Oh, masih mentah ternyata. Ruang tadi
Nah, kalau ini tetap nih yang sebelah sini zaman dulu nih aula. Aula buat kalau olahraga di sini juga sih dulu kalau pakai matras. Kalau ini rumah kepala sekolah saya dulu. Bapak Jul Karnain Hiban. Ini yang barisan sini belum ada dulu. Ini juga belum ada nih yang sini. Tapi seingat saya dulu pohon yang besar ini belum ada lah seingat saya dulu ini. Apa udah ada masih kecil ya? Saya lupa ini Mirsa. Kalau seingat saya nggak ada ini dulu. Ini seperti yang kita lihat setiap kelas ada ininya ya sekarang. Ini rak sepatu pasti ada. Lepas sepatunya kan ada lem keramik semua. Ini lantainya kotor karena libur sekolah nih. Ini lihat. Isinya nangka semua nih pemirsa. Legendaris sekolah kita. Nah, buah nangkanya. Ini halaman sampingnya. Lihat nih tong sampahnya penuh. Gimana mau bakar sampahnya di sini? Seperti itu pemirsa, posisi SMP kita dulu. Hari ini hari Selasa 21 Juli 2020. Untuk yang merindukan SMP kita, simak terus videonya. Jangankan bangku pemirsa, sampai tiang-tiang ini aja ada semua nih tulisannya, awas. Ada Cynthia, ada Mustaqim. Nampak ini apa ini? Paku sekilo, bambu dua, cat dua. Apa ini lah tembok ditulis-tulis kayak gini. Nah, nyampe tulisan ini aja ada nih di tembok. Ini ciri khas banget ini. Tembok aja tulis-tulis kayak gini. Tembok aja ada tulisan kayak gini nah. Plafonnya ada yang mulai hancur. Yang sebelah sini, kalau sebelah sana tadi bagus sih. Apalah tulis-tulisan di. Ini dulu kelas saya, ini kelas 3A. Jadi gudang sekarang. Nah, mana plafonnya rontok ini. Asli pemirsa, nah nih plafonnya nyampe. Ini dulu kelas saya, ini kelas 3A, sekarang jadi gudang ini. Meja-meja kursi. Kalau ini perpustakaan dulu, tetap. Oh iya, masih tetap. Ruang perpustakaan. Nah, ini tempat belajar dulu nih Mirsa. Kita lihat dari luar aja, nggak bisa masuk karena hari libur. Tuh perpustakaannya. Wes banyak sekali ini bukunya. Ruang perpustakaan, library room. Nah, kita lihat lagi pemirsa. Itu yang sebelah sini kantor. Kantor kita SMP Negeri 1 Bunga Mayang. Kalau ini musola, ini zaman saya dulu belum ada ini ya. Kalau ini ruang komputer tadi.
Nah, ini aula yang legendaris ini nih. Entah sekarang jadi ruang apa ini, kalau zaman saya dulu itu apa namanya? Aula. Nah, kalau ini dulu rumah kepala sekolahnya nih, Bapak Julkarnain Hiban. Lihat atapnya mocar-macir sengnya. Enggak diperbaiki. Nah, ini halaman yang belakang apa namanya? Aula tadi. Nah, itu yang kelas 3A. Ini saya tadi, entah jadi gudang ini kayaknya. Ini perpustakaan kita. Ini dulu zaman saya SMP yang nunggu perpustakaan Mbak Etik ya. Etik siapa dulu? Anaknya Bapak Ruji tuh. Nah, ini tai burung semua ini, meja. Oh, ada pohon. Wih, kemajuan. Ada ini pemirsa, apa namanya? Laboratorium. Ini dulu ruangan yang ini enggak ada nih dulu. Belum ada. Kalau dulu posisi di daerah sini kantin. Kalau perpustakaan ini udah lama ini ya. Dari saya dulu tetap enggak dipindah lokasi perpustakaannya. Ini tetap ada tempat cuci tangan. Sekarang banyak ya pohon-pohonnya. Dulu waktu saya SMP nggak ada nih pohon-pohon ini. Nah, di sini ruang kelas 3A saya dulu. Nah, inilah perpustakaannya. Perpustakaannya. Kalau posisi perpusnya sama nih kayaknya. Cuma terasnya ini rubah nggak nih dulu ya. Yang ini laboratoriumnya yang nggak ada ini. Masih baru ini yang sini, kalau dulu belum ada. Masih semrawut ini, anak sekolah libur. Aula. Aula perpustakaan. Kalau zaman saya nongkrong dulu di pinggir-pinggir sini, nah nongkrongnya. Nah, ini penampakan jalan keluarnya ini ya. Penampakan jalan luarnya seperti ini. Oh, ini ada promosinya ini. SMK Dinamika. Oh, ini buat anak-anak yang lulusan sini mau sekolah di SMK Dinamika. Disediakan. Pendaftaran masih di halaman basket ya, depan ini ya. Ini samping ruang komputer tadi. Ini yang musim corona nih, jadi diadakan ketentuan nih, suruh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ini. Ini Bapak Budi Utomo, PLT Bupati Lampung Utara. Pengumuman penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Bunga Mayang. Nah,
Mantap sekali nih yang lulusan sini, kangen di sini. Simak terus pokoknya videonya. Jadi tempat nostalgia kalian di mana, lihat terus pokoknya video. Kalau upacara dulu tetap di halaman yang sini ya. Upacara tiap hari sini. Ini kantor kita. Kalau posisi kantornya sama, nggak dirubah nih posisinya. Jadi pintu masuknya tetap di tengah sini dari dulu. Kita lihat ya. Kawasan dilarang merokok. UPTD Puskesmas Mulyorejo. Nah, berarti guru-guru nggak boleh merokok juga nih di sini. Ini buat apa ya, ngecat apa ya? Itu yang perpustakaan tadi. Ini tempat nongkrong saya dulu nih, anak-anak pinggir-pinggiran ini. Ini musola ini baru loh ini. Ya udah lama sih, cuma waktu saya di sini dulu belum ada ini musolanya. Ini buat cuci tangan, buat wudhu, teman-teman kita semua yang muslim di sini tempat wudhunya, sholatnya di sini. Terus kita lihat lagi belakang musola. Nah, daerah sini dulu tempat parkir ini ya. Nah, ini jadi posisi tepat di sini dulu, ini halaman parkir nih di belakang. Ini kelas apa ini dulu ya? Kalau saya dulu di sini kelas 2A, 2B. Nah, di sekitaran sini dulu lahan parkir. Kalau bentuknya kayak gini dulu lahan parkirnya, pakai seng. Cuma sudah nggak ada lagi ini. Ini yang lulusan di bawah tahun 2000 pasti terkejut nih melihat perubahan ini. Kalau saya lulusan sini lulus tahun 2005 saya dulu. 2005. Dulu waktu MOS di sini nih. MOS, masa orientasi siswa kelas 1 di sini. Dulu banyak pohon akasia besar-besar di sini. Buat yang lupa nama saya Jenal Arifin. Dulu waktu SMP saya kelas 1E waktu pertama masuk. Lalu kelas 2A, terus kelas 3A. Entah itu karena saya pinter, entah apa, saya nggak tahu ya, kok dipindah di A. Wes, benderanya masih berkibar, pemirsa. Kalau tulisan yang ini SMP Negeri 1 Bunga Mayang ini udah lama ini dari saya dulu. Itu kantor, ini penampakan dari depan, ini ruang komputer zaman saya dulu. Itu aula. Belah sananya perpustakaan. Nah, ini lapangan basketnya itu pos security. Itu musola. Nah, ini buat basket. Coba kita jalan sini lagi ya. Nah, ini kan dari dulu ini. Tulisan. Nah. Ini udah lama sekali kalau yang ini. Kalau ini belum ada dulu buat. Enggak sebagus inilah zaman saya dulu. Udah mau pulang ya? Udah mau pulang? Tak penuhin satu jam dulu, bentar lagi.
Nah, ini gerbangnya. Kalau ini yang dari saya dulu, ini udah ada nih gerbangnya. Kalau ini pos security-nya. Ini rumah Pak Zulkarnain Hibannya tadi. Ini tuh kalau nongkrong di sini nih, bawah-bawah sini. Kantornya.